perjalanan ini paling baik kalau seandainya dalam suatu kelompok ada ketua kelompoknya. Harus ada ketua kelompoknya, yaitu driver. Ya. Api. Dalam sebuah perjalanan itu penting, butuh tuh driver. Betul. Biar apa? Biar kita bisa di guide. Setuju ya. Kita sekarang ini mempercayakan kehidupan kita ke api. Kepada api. Kaulah bang. Betul. Dengerin Pak. Iya memang. Iya. Dengerin nih. Tapi api sebagai perantaranya. Betul. Ya, betul. Sebagai penyampai pesannya. Betul sekali. Ini pasti terlalu lama nih. Ada dia. Oke. Sampai jam berapa tadi malam kita main basket, Bang Arfan? Main basket sampai jam berapa? Pak Presiden, jam berapa? Jam sekarang, subhanallah jam 3. Jam 3 ya. Gue sampai subuh sampai di hotel, enggak langsung istirahat, ngobrol lagi, nongkrong sama anak-anak crazy crazy bareng Kelan, bareng Ras Birma, bareng Kadodong, bareng Presiden Tidore, bareng Murya, pokoknya bareng anak-anak semua. Asli nih, asli nih. Bang, kita mau kemana hari ini, Bang? Kita ke luar negeri. Mau dibawa kemana nih? Luar negeri. Ya? Sini gue ngerti. Papua Nugini apaan? Papua Nugini itu Papua. Papua dari Papua. Nugini itu dari New. Baru. Baru yang kayak gimana? Baru yang kayak gini. Gitu. Siapa? Baru yang kayak gimana? Anjir, jadi gocek. Gitu. Digocek. Negara Cendrawasi. Kita lagi di mana? Kita lagi di mana, Bang? Lagi di perbatasan Indonesia sama PNG. PNG itu apa? Papua Nugini lah. Kenanya lagi. Udah sampai perbatasan nih. Keluar negeri nih, asli nih. Ya. Yeah. Tadi habis nyobain sosis domba, goddamn. Selamat datang di Indonesia. Seru juga. Welcome to PNG. Wes akhirnya tuh kita keluar negeri itu. Keluar negeri yang kedua kali bagi kalian bersama WSW, keluar negeri pertama kali bagi saya bersama WSW. Betul, benar kan? Betul. Ya. Pertama kali keluar negeri. Sandi Mamen. Bareng WSW maksudnya. Bareng WSW. Jalan-jalan ke Papua Nugini, nyebrang sampai ke dalam, cek di situ, makan sosis domba, makan pisang goreng, minum bir SP. Aha, saatnya minum bir dari Papua Nugini. Ah, thank you. Bye. Sama minum rasain, pokoknya makanan khas Papua Nugini. Kita langsung ke pantai kemarin ya? Ke pantai BSG, ketemu dengan anak-anak di sini. Wah, tapi gokil kemarin sih. Colin, Silva, kamu kemana lo? Masuk di WSU. Kamera di pantai, keluar nih. Ini tahun 13 punya. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu, nonton tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, kita salam dari Jayapura. Salam dari mana? Ke pantai kagak ada yang berenang, tapi tetap gokil, tetap seru-seruan, tetap bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam, makan ya, pokoknya kamu melepas kangen seperti, di situ ya? Yoi, melepas seperti, kangen yoi. Seperti anak muda pada umumnya lah kalau berkumpul, asik. Papeda. Papeda. Papeda.
Panjangannya apa tuh? Papeda apa dulu? Kasih tahu deh, kasih tahu. Kasih tahu juga. Bingung. Apa? Gitu dah. Gue baru dua kali nyobain ini dan suka banget ternyata. Dan lu tahu gak artinya papeda apa? Enggak. Coba lu makan dulu. Rasanya gimana? Udah tahu apa artinya? Enak, manis. Berarti? Artinya papeda itu adalah Papua memang beda. Anjing. Lu bisa berhenti gak kayak gitu-gitu? Anjing. Malam manggung di Papua Hip Hop Festival, gimana experience-nya? Blessing sih men buat gue bisa main pertama kali di Papua, di event Papua Hip Hop Festival, bawain musik-musik gue, di mana gue sering banget ngobrol sama teman-teman di sini, sama followers-followers gue di sosmed yang dari sini, dan akhirnya gue bisa bayar hutang datang terus bawain musik gue, sangat-sangat menyenangkan sih. Blessing banget, blessing. Puas lihat animo penontonnya, gue puas lihat teraturnya mereka, gue puas lihat bagaimana industrinya berkembang sejauh ini, gue puas banget. Ini dari berbagai macam kota yang gue kunjungi Indonesia, so far favorit gue Papua lagi men, Jayapura. Mudah-mudahan gue bisa ke belahan Papua yang lain nantinya, amin. Terus sekarang lagi ngapain nih, Pi? Sekarang gue sama teman-teman lagi after party. Lebih kayak ngumpul-ngumpul, selamatan sebelum semuanya besok pada balik ke kota masing-masing. Kita chillin-chillin di pantai, makan papeda, makan ikan, bakar-bakar. Good vibe, man. Kau tidak makan? Tidak makan? Masih kenyang nanti. Biar teman-teman aja dulu makan. Kamu tidak makan? Jadi kalau gue punya kesempatan lagi, ditanya gue akan balik lagi apa enggak, gue rasa itu gak akan jadi sebuah pertanyaan, karena kapanpun ditanya gue mau ke Jayapura, siap apa enggak, gue pasti siap. Blessing banget, gue ngerasa blessing banget. Musik bisa bawa gue ke tahap ini, ketemu teman-teman, ketemu para pelaku-pelaku musik hip-hop lokal di Papua yang keren-keren, yang menurut gue mereka butuh spotlight. Dengan makin banyaknya acara-acara besar seperti ini, mudah-mudahan wadah-wadahnya juga makin matang, teman-teman di luar kota makin melihat bahwa Papua tuh siap. That's it for me. Peace out.